Assalamualaikum. Weekend kali ini kita bikin pastel yuk. Pastel ini renyahnya bisa tahan lebih dari 9 jam loh. Cemilan ini cocok banget dijadikan teman weekend kamu. Untuk bahan-bahannya di sini ada tepung terigu protein sedang, ada tepung beras, ada garam dan juga kaldu jamur, lalu ada margarin yang udah dilelehkan ya. Terakhir ada juga air kurang lebih 220 ml. Langkah pertama kita campurkan dulu bahan keringnya, kemudian tambahkan margarin cair. Setelah itu diaduk-aduk sampai margarinnya ini merata dengan tepung ya. Sekarang lanjut tambahkan air, kemudian diaduk-aduk menggunakan tangan aja biar gampang ya. Ini diaduknya cukup sampai merata aja, nggak perlu sampai kalis kayak adonan donat ya. Kemudian adonan ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap, diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, timbang adonan beratnya kurang lebih 30 gram. Pipihkan adonannya. Kemudian tambahkan isian. Untuk isiannya ada telur rebus, bihun, wortel, dan juga kentang. Tambahkan kurang lebih 1,5 sendok aja. Lipat adonan, kemudian tekan-tekan kayak gini. Lanjut dibentuk ya. Kalau misalnya males mengebentuk manual kayak gini, bisa pakai cetakan pastel ya. Cetak semua adonan sampai habis. Untuk satu resep ini hasilnya kurang lebih 38 piece. Sekarang kita lanjut goreng pastelnya. Goreng menggunakan api cenderung kecil supaya nggak gampang gosong ya bun. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, waktunya diangkat dan ditiriskan. Makan pastel ini enak dibarengi minuman hangat ya. Rasanya renyah dan juga gurih. Jangan lupa request resep ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.